Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Iwan Extreme. Oke, teman-teman, hari ini saya berangkat hunting siang-siangan ya. Ini udah jam 11 apa ya kayaknya kalau nggak salah. Kita mau nyari takukur. Itu tadi ada yang bunyi. Dan mudah-mudahan nanti mau nyamperin ya. Nanti kalau udah sepi kita lanjut ke tupai biasa. Mudah-mudahan poin ya. Ada yang bunyi. Ada yang bunyi 2 ekor ya. Mudah-mudahan nanti mau nyamperin. Itu sebenarnya udah rada dekat, cuman ketutupan sama pohon kelapa masih di seberang sananya. Mudah-mudahan mau nyamperin lah ya. Oke, ikuti terus keseruannya. Jangan sama skip channel ini. Lanjut. Ini dia lokasinya, teman-teman. Itu ada 2 ekor yang bunyi. Yang satu kalau nggak salah di pohon mahonian itu tuh, belakang pohon kelapa. Tapi bukan yang tinggi itu ya. Pohon kelapa yang ini nih sebelahnya. Dan yang satu masih jauh di sebelah sana. Di bawah. Nanti kita coba pancing, mudah-mudahan mau nyamperin. Oh. Bader banget ya, Lur. Ini lokasinya di sawah ya. Udah panen lebih dari setengah bulan kayaknya. Tadinya kirain belum panen, ternyata udah dipanenin. Oke, lanjut. Alhamdulillah guys, poin 1 ekor dan kurang telak ya, jadi masih hidup. Ini masih ada bayi, masih piyik, kurang telak. Tadi untungnya dicari ya, sempat muter-muter ada 5 menitan. Ternyata pas mau balik baru jatuh burungnya. Awalnya tadi saya kira udah terbang ke sana, tak puter-puter dulu ke sana, nggak ketemu, dan pas mau balik malah jatuh. Tapi memang kalau udah rezeki nggak kemana ya. Alhamdulillah poin 1 ekor. Tadi indukannya ada satu yang ke arah sana, kita tunggu lagi aja, mudah-mudahan mau nyamperin. Oke, lanjut. Angnya gede guys. Mantap guys. Alhamdulillah poin 1 ekor lagi dan kena area dada ya, jadi kurang telak tapi bisa langsung jatuh. Alhamdulillah, kita ambil dulu ya. Dia dari pohon kelapa ini. Tadi ada 2 ekor, yang satu di pohon ini, tapi langsung nyamperin ke sana. Alhamdulillah, poin
Kita tadi naikin setengah dot ya. Mana ya Lur? Ada. Oh, itu dia Lur. Mantap ya. Langsung jatuh, kirain tadi masih lari. Alhamdulillah. Ini lagi satu pohon kelapa ini ya. Dari yang satu sempat kabur, kita tunggu bentar lagi, mudah-mudahan mau nyamperin. Lanjut, ini tekukurnya masih pada polos-polos ya guys. Padahal di sini saya nggak bikin sanggongan, cuman duduk di apa namanya, di saung ini ya, di gubuk, dan nyamperin itu deket banget. Mungkin sekitar 30 meteran mungkin lah ya. Dan nggak ada semak di depannya. Tadi saya mindik ke depan aja, nggak takut ya. Ini tak sepil ya lokasinya ya. Ini ya guys. Itu saya nggak bikin sanggongan, cuman duduk di saung gubuk. Dan tadi tekukurnya di pohon mahoni itu tuh sama pohon kelapa. Itu jaraknya nggak terlalu jauh ya, mungkin di antara 30-an atau nggak nyampe malah kayak aneh. Dan saya nyamperin tadi di situ, dia nggak terbang guys, benar-benar masih lugu banget ya. Ini biasanya ya dari jarak 50 meter aja kalau dia udah lihat udah kabur. Ini padahal tadi udah lihat orang tapi nggak kabur ya, berarti masih polos-polos banget di area sini. Alhamdulillah, nanti kita coba tungguin bentar lagi. Ini karena udah azan duhur ya. Nanti kita kalau nggak ada yang dekat lagi, kita lanjut pulang. Itu masih ada satu yang bunyi sebelah sana. Nanti kita tungguin bentar ya. Alhamdulillah guys, koin satu ekor. Mantap, kita ambil dulu ya. Oke guys, poin satu ekor guys. Poin ini apa ya tadi ya? Lupa, kalau nggak di poin itu tuh. Tidak guys, alhamdulillah. Yang pertama mantap, masih hidup ya. Kita eksekusi langsung, kasihan.
Mantap. Oh, itu guys. Kena area perut ya. Oke. Lanjut. Oke guys, alhamdulillah ya, poin 3 ekor tekukur dan sama teman tupai ya tadi. Alhamdulillah enggak poncos-poncos banget. Kita ambil cukupnya aja, enggak usah terlalu banyak. Berhubung hari sudah siang ya, kita lanjut lain waktu lagi, atau mungkin nanti sore kita lanjut lagi ya, karena burungnya juga udah nggak pada bunyi. Mungkin kita lanjut nanti sore ya, siapa tahu pada nyamperin. Dan tadi masih banyak orang jadi nggak mau nyamperin, di kanan kiri atas bawah ada orang, jadi cuman burungnya bunyi di atas terus nggak mau turun ke bawah. Oke lur, kita lanjut lain waktu lagi ya. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.